Fabio Quartararo tiba di Lombok, langsung beli oleh-oleh dari anak-anak lokal dan langsung menuju konter kartu perdana. Rider andalan Yamaha Monster Energy Fabio Quartararo tiba di Bandara Bizam Lombok Senin 14 Maret 2022 malam. Juara dunia MotoGP tahun lalu itu berulang kali menyampaikan terima kasih di hadapan awak media. Quartararo bersama timnya menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Berdasarkan pantauan, Quartararo mengenakan kaos coklat dan celana pendek hijau. Selain itu, ia juga terlihat mendorong koper. Kemudian rider andalan Yamaha Monster Energy Fabio Quartararo tersebut bahkan sempat mengunggah sebuah video di Instagram story-nya. Dalam video tersebut, Quartararo nampak sedang bersama anak-anak kecil yang sedang berjualan gelang di Mandalika, Lombok. Fabio Quartararo pun bahkan juga membeli aksesoris gelang yang dijual oleh anak tersebut. Tak hanya itu, rider andalan Yamaha Monster Energy tersebut juga sempat membeli kartu perdana di salah satu konter di sekitar sirkuit Mandalika. Video yang diunggah akun Instagram @monster.cell tersebut menunjukkan bahwa Quartararo sedang berada di sebuah konter. Dalam video tersebut, sang pemilik konter mengucapkan terima kasih pada Fabio Quartararo yang telah mampir ke konternya. Dengan begitu ramah, Quartararo juga mengucapkan terima kasih kembali pada penjual di konter tersebut. Thank you so much for coming back, Mr. Quartararo. You're welcome. Thank you so much for coming back, Mr. Quartararo. You're welcome.